Shadaron Kementerian Pertahanan Rusia merilis video peluncuran rudal jelajah kaliber yang menargetkan 4 pangkalan penyimpanan minyak di Ukraina, di antaranya Mykolaiv, Zaporos, Kharkiv, dan Chugov. Berikut informasi selengkapnya. Shadaron, Kementerian Pertahanan Rusia merilis video peluncuran rudal jelajah kaliber yang menargetkan 4 pangkalan penyimpanan minyak di Ukraina, di antaranya Mykolaiv, Zaporos, Kharkiv, dan Chugov. Dalam siaran persnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan armada kapal perang Rusia di Laut Hitam telah meluncurkan rudal jelajah kaliber. Militer Rusia mengklaim telah menghancurkan 4 target tersebut. Polisi dan petugas penyelamat mencari warga yang berlindung di sekolah dan bangunan lain di kota Severodonetsk setelah kota tersebut dibombardir Rusia selama seminggu terakhir. Kerusakan terlihat dari gedung-gedung yang hancur akibat serangan Rusia. Petugas menawarkan bantuan dan transportasi bagi warga yang keluar dari kota tersebut. Meski hidup dalam kondisi memprihatinkan dan dengan sedikit makanan, mayoritas warga menolak untuk pergi. Demikian informasi terkini terkait konflik Rusia dan Ukraina. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi On TV.